Jumpa lagi dengan Fahri Advan Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat cok sambung dengan menggunakan arde. Silakan simak tutorial berikut ini. Kita menggunakan kabel yang berisi 3. Kabel yang kuning bergaris hijau ini kita letakkan di tengah sebagai kabel ground atau kabel arde. Kemudian dua kabel lagi kita letakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Posisinya boleh terbalik, boleh yang berwarna biru di sebelah kanan atau di sebelah kiri.
Masakan steker sudah selesai. Selanjutnya kita pasang ke stop kontak. Kabel yang berwarna kuning bergaris hijau kita letakkan di tengah atau di terminal ini. Ini adalah untuk ground. Sedangkan untuk netral dan apinya atau positifnya boleh di sebelah kiri atau di sebelah kanan menggunakan kabel yang berwarna biru atau coklat. Thank you.
pemasangannya sudah selesai, kemudian kita akan mencoba. Kita sambungkan ke sumber arus listrik. Demikianlah cara pemasangan steker ke stop kontak dengan memakai arde atau memacang sok sambung yang memakai arde. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Sampai jumpa.